Perbezaan kaum dan agama sedikit pun tidak menghalang Ozlin dan Johan untuk menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga besar mereka. Melalui sebuah video yang dikongsikan oleh Ozlin di Instagram, keluarga terdekatnya yang berbangsa Cina telah menyediakan sebuah bilik untuk mereka sekeluarga menumpang solat. Mahal, sesuatu yang tak boleh kau beli. Beraya rumah Pak Long, iaitu Popo punya abang ipar, bagi bilik untuk kami tumpang solat. Masing-masing menghormati agama masing-masing. Itu video cantik dan molek tengah solat. Cucu solat dalam bilik atau sembahyang dekat luar. Alhamdulillah, selamat sampai rumah. Dah berapa tahun tak dapat sambut raya. Kali ni rezeki dapat bawa abah sekali beraya sama. Menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen memberi pujian buat keluarga Johan kerana menghormati agama lain. Bukan itu sahaja, netizen berharap seluruh rakyat Malaysia dapat melakukan hal yang sama memandangkan negara kita mempunyai pelbagai agama dan bangsa. Ujar netizen lagi, keharmonian sesebuah negara dapat diwujudkan sekiranya setiap individu menghormati antara satu sama lain. Berbeza agama, tapi masing-masing mengikut kepercayaan masing-masing. Solat dalam bilik, pakcik sembahyang di sana. Sweet kan?